syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Kak, di situ juga ada bacaan gharib kakak, ismam. Ismam. Dila ta'man. Itu. Ketika kita baca la ta'man, mulutnya harus dimoncongin. Itu la ta'man. Enggak, mim ketemu sama nun. La ta'man. Nah, ketika kita bilang mim sama nun la ta'man gitu. Itu mulutnya harus monyong. Kita seakan-akan bulat. Nah, itu namanya hukum bacaan ismam. Siapa ya gue? Halo kakak. Dan berarti itu ya kak, itu bacaannya hukumnya ismam. Jadi ke depan harus diperbaiki biar benar, karena itu bacaan gharib dan itu harus dibacanya seperti itulah ta'man. Dan mulut kita emang harus moncong. Seakan-akan kita tidak boleh menggunakan lidah, ditahan, tapi huruf mim sama nun itu terdengar. Seperti itu ya kak, nanti dipelajari lagi. Insya Allah nanti kalau kesini, lulus kesini, insya Allah kita belajar sama-sama kakak. Oke? Coba buka surah Al-Hujurat ayat 11. Halo, assalamualaikum kakak. Afwan ya kakak, mungkin jaringannya kurang baik. Iya, enggak. Ya, coba kakak buka surah Al-Hujurat ayat 11. Enggak. Iya.
billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman fa ulaika humuz zalimun. Masya Allah. Nah, di situ kan di surah Al-Hujurat ada bacaan gharib juga, Kakak. Coba dicari yang mana bacaan gharib. Di situ ada bacaan gharib yang tadi Kakak bacanya bi'sal ismu, ya kan? Bi'sal ismu. Bacaannya salah. Kan itu nama bacaan gharib, namanya itu naqal. Nah, dalam 30 juz cuma ada satu surah, yaitu surah Al-Hujurat ayat ke-11. Nah, cara bacanya bukan bi'salis. Nah, di situ cara bacanya bi'salismul. Jadi, kita pindahkan harokat alif, yaitu kasroh, kepada huruf lam sukun. Jadi, bukan bacanya bi'salis. Jadi, kita sambungkan dia bi'salismu gitu. Bisa paham, Kakak? Siap. Masya Allah. Nah, selain itu, kan Kakak masih banyak yang bacaan gharib yang Kakak tahu tapi bacanya masih salah. Jadi gak apa-apa, nanti ke depan insya Allah kita sama-sama belajar untuk memperbaiki, ya Kak ya. Kayak tadi, majereha, tapi Kakak bacanya majeroha. Ya. Terus dia juga di latakman. Nah, gitu itu juga. Kemudian juga tadi bi'sal ismu. Seharusnya bacanya bi'sal ismu. Ya? Enggak apa-apa. Nanti kita belajar sama-sama insyaallah. Yang penting kakaknya semangat. Oke? Okay? Semangat enggak, Kak? Iya, harus semangat. Sekarang Kakak buka surah Al-A'raf. Ayat 1, Kakak. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhum litunziru bihi wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadhakkarun. Sampai ayat 11 ya, Kakak. Oh iya. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayata
dan auhum ko iun famaka nada wahum izja ahum bak suna izja ahum bak suna illa qalu inna kunna zalimin falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna al-mursalin falanakussanna alayhim bil'ilmi wa ma kunna ghaibin wal waznu yawma idhin al-haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ فَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Masya Allah. Kakak untuk tahsinya membaik, tapi paling kakak cara atur nafas, tapi nanti kita belajar di sini ya kakak. Masya Allah. Oh ya kakak kan sudah punya bekal hafalan kan 5 juz nih, ya kan? Kira-kira mungkinnya yang menurut kakak mungkin itu berapa juz? Juz 1, 29, sama 30. Masya Allah, itu bisa dipertanggungjawabkan insya Allah ya kakak. Insya Allah. Kemarin waktu isi pendaftaran kakak buatnya 5 juz. Iya, kakak. Iya. Oh ya. Berarti kakak tadi bilangnya mungkinnya juz berapa aja kak? Juz 1, 30 sama 29. Juz 1, juz 30 sama juz 29. Oke. Berarti yang 2 juz lagi sebelum berangkat ke sini kakak harus murajaah lagi ya kak, biar nanti ketika di sini kakak mungkinnya 5 juz. Ya? Ya. Ya. Karena kan di sini nanti minimal mungkin memang 8 juz sih minimal. Nah, tapi kita doakan semoga kakak mungkin 30 juz. Amin ya. Amin, Masya Allah. Oh ya kak, mungkin ini aja yang bisa diwawancarai. Kakak ada pertanyaan nggak seputar pondok kita? Mau tanya apa bebas kak? Saza kan di sana ngapal Niza. Ya. Terus di sana itu wajib 30 juz mungkin kan Zah? Atau misalkan kayak gimana gitu Zah? Kita di sini memang menghafal 30 kak, cuman tapi yang sekarang programnya adalah kita tidak memaksa kak, kan kita di sini cari cintanya Allah ya kak. Masalah mungkin nggak mungkin itu memang urusannya Allah, yang penting kita sudah ikhtiar. Tapi kami punya program memang santri minimal banget itu mungkin 8 juz, itu paling minimal ya. Apalagi kakak udah punya hafalan bekal 5 nih, jadi kakak bisa tambah 3, itu minimal banget. Tapi yang lainnya kakak juga bukan berarti nggak boleh nggak mungkin juga 30 juz, itu harus. Tapi perbaiki niat, jangan sampai
pengen pondok tahfiz ngejar angka, pengen dapat 30 juz, pengen ini, enggak, jangan itu niatnya. Kita harus niatnya karena Allah, cari cintanya Allah. Masalah mungkin enggak mungkin itu udah urusan Allah, yang penting kita terus berinteraksi sama Al-Qur'an. Oke, Kakak? Berarti siap, Kakak siap zahir dan batin insyaallah ya, Kak ya, ke sini ya. Iya, insyaallah. Ada yang mau ditanyakan lagi, Kak? Tanya aja, Kak, enggak apa-apa. Pengumumannya kapan, Zah? Nah, nanti untuk atau ada wawancara lagi? Oh, enggak, Kak. Nanti pengumumannya Kakak tunggu aja. Karena sekarang masih wawancara dulu. Nanti pun sampai ke cabang, sampai ke pusat, nanti itu akan ada perkenalan lagi. Wawancara sebentar, tapi enggak kayak gini lagi, Kak. Ya, ya. Nanti untuk pengumumannya Kakak tunggu aja. Karena sekarang masih dalam tahap wawancara dulu. Ya, Kakak? Siap. Ya, ada lagi, Kakak? Tanya aja. Alhamdulillah, makasih, Kak. Syukran. Sehat-sehat di sana. Murajaah terus ya, Kak. Jangan berhenti murajaah. Jadi harapannya nanti, ya, kan sekarang mutkinnya yang bisa dipertanggungjawabkan baru 3 juz. Jadi harapannya kan nanti kesini betul-betul 5 juz yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Siap? Masya Allah. Semangat, Kakak. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan seputar kuntum atau program-programnya seperti apa, chat aja nomor Ana. Ya? Siap. Iya, ditunggu pengumumannya, Kakak, insya Allah. Pokoknya kami tunggu kehadiran Kakak di sini. Ya, semangat, Kakak. Mohon maaf ya, Kak, kalau ada salah-salah kata-kata. Syukran, Kakak. Sekarang nggak ada, Zah. Iya? Nggak. Oh, iya. Nggak mau ditanyakan lagi ya? Nggak. Alhamdulillah. Berarti Kakak udah siap ya? Masya Allah, Masya Allah. Udah, itu aja, Kak. Kurang lebih, Ana minta maaf ya, Kak, kalau ada kata-kata yang salah. Ya, saya juga, Zah. Iya, siap, Kakak. Syukran. Sampai ketemu di Kuntum, Kakak. Ya, ya, Zah. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Rio. Thank you.